Hai guys, assalamualaikum. Selamat petang-petang. Ya, Denso ya in the house, yo. Okay guys, sekarang ni saya berada di Takong Racing bersama Kura-Kura motor X-Max saya ni. Okay, hari ni saya dekat Takong. Rasa macam nak servis, tapi tak apa, itu kendian. Saya ada benda yang saya nak tukar dekat motor saya ni. Nak tahu apa benda? Kejap lagi saya sambung. Jom. Tu dia guys. Inilah dia barang yang saya cakap dengan korang. Produk daripada Tech Pulley. Untuk S-Max saya ni. Ini adalah auto clutch ya. Saya orang kata apa? Kita buat sikit-sikit lah motor kan. So jom kita unboxing. Kita tengok apa ada dekat dalam tu dah. Barang ni katanya from Taiwan. Made in Taiwan. Tu dia stiker. Oh, ada dua stiker. Thank you. Ni apa ni? Oh. Okay. Harap korang faham lah. Ini dia punya manual. Okay, inilah barangnya. Sekejap. Allah Akbar. Apa teruk sangat Din Soya ni unboxing ni. Sekejap eh. Okay. So inilah dia auto clutchnya. Sebab sebelum ni saya dah tukar set Mosa untuk motor saya. Tapi this one saya belum tukar lagi. Still pakai yang standard. So hari ni nak pakai this one lah, performance part punya. Okay, korang boleh tengok rupa dia. Okay, dia datang macam ni. So, mesti korang tertanya-tanya kenapa ada color hijau, kenapa ada color kuning dan juga ada kenapa color hitam. Okay, dekat sini saya explain sikit. Okay, ada berbagai color dan berbagai berat kilogram. Okay, macam saya ni, saya punya, saya pakai 15 kilo dan juga 20 kilo punya spring. Okay, pasal apa? Untuk 15 kilo ni, dia senang cakap barang ni, dia macam kita bawa kanjur lah. Dia punya VTEC buka kan. So, untuk 15 kilo punya spring color hitam ni, apabila RPM dalam 4,500, okay, dia akan koyak VTEC tu satu kali. Dan selepas tu pada RPM 7,000, spring yang berkala yellow 20 kilo ni, dia akan buka lagi VTEC tu lagi sekali. That means ada 2 times VTEC akan buka. Nampak kita sembang VTEC. Mentang-mentang abang dah pakai HD. So, tak sabar nak pasang benda ni kejap lagi. Saya nak turun bawah. Saya nak pasang. Harap-harap lepas ni standard itu indah akan jadi standard itu menawan. Korang macam biasalah, kalau nak barang ni bolehlah datang ke Takong Racing. Okay, abang-abang S-Max di luar sana, maafkan adik kerana adik main tipu pakai barang ni sikit. Nanti kita cerita jet road sampai 18. Okay, 18mm punya jet road kita cerita kendian. Okay lah. Alright, motor dah atas rem. Sekarang brother awak buka pelan-pelan. Lepas tu kita tukar. Okay, saya dipahamkan dia datang asing-asing lah. Okay, untuk auto shoe ni, auto clutch, sorry. Dia ada datang sekali dengan spring meng eh. Ya. Okay, tapi motor saya sekarang saya pakai yang set Mosa punya spring. Okay, jadi hari ni saya akan pakai spring yang sebelum ni saya pakailah daripada Mosa tu. Kalau saya rasa kurang mantap lagi, baru saya akan pakai spring daripada Tech Pulley. Tech Pulley ni. Thank you, man. Dia kalau lapar dia jadi macam ni. Apa pun tak boleh. Alahai. Oh, dah halang-halang kan dekat sini. Motor pun dah lama saya tak bela. Jadi saya ingat hari ni saya nak sekalikan dengan servis. Pasal saya punya
kilometer dah almost 5,000 kot kalau tak silap. Dia punya V-belt dekat Odo tu kan. Tu apa bang? Filter. Filter. Oh, betul saya teka, filter. Ha, ingat Denso yang cak ayam ke? Alih je? Ada alih ke? Oh, lama tak dengar abang. Ha, ni dia, filter standard. Ambil kau. Ha. Se, ha, apa? Setelah 5,000 kilo berjalan. Ya. Ha. Skuter ni senang je. Dia belah tepi je kan. Ha. Senang tak senang? Buat tengok. Eh hey bang, cakap pandai lah. Buat tengok eh bang. Ha. Ha. Lampa je je. Dia dah dah dia banyak skru dia bang eh. Masalah. Oh leceh ke? Leceh. Oh pat. Okeylah. Kalau macam tu saya tak nak buat. Saya okey lagi. Oh dah dah macam petak-petak dah ni. Exober mantips. Exober mantips man. Bak datang kau nak kelawang. Cik, payah. Tu dia. Yeah. So, korang boleh tengok eh. Ha, motor saya sekarang ni pakai set Mosa. Alright. Sekali lagi, set Mosa. Ha, jadi, yang auto clutch ni standard. Sekarang ni saya nak pakai yang performance punya. Ha, jaga baik. Baru boleh race bang eh? Sama lagi. Pasal yang sebelum ni, ini cover je kan yang lubang-lubang ni. Ha. Okay, boleh tengok eh. Standard gaban. Belting cun lagi tak? Ha, cun lagi. Baru 5,000 kilo. Okey. Ini spring yang saya cakap dengan korang. Spring sekarang ni saya pakai yang daripada set Musa punya. Okey. Jadi hari ni saya tak pakai dia punya spring. Saya pakai dia punya auto clutch dulu. Kalau kata saya nak lagi, saya akan pakai spring yang daripada tap pulley ni lah. Pasal spring yang daripada tap pulley ni dia lebih panjang. Crash yang Mosa punya panjang. Oh, Mosa panjang. Yang tap pulley pendek. Oh, okey. Tapi lebih keras? Ini. Mosa. Actually dia dua-dua pun lebih kurang. Okey. Just kalau katakan tap pulley punya. Dia dia punya ialah 18%. Okey. Ni ialah RPM 15,000. Ah. 1,500, sorry. Okey, 1,500 punya RPM. Eh, 1,500 punya RPM. Ah, yalah, betul ya, lah. 1,500 punya RPM. Kalau katakan itu yang tech body, dia bukan kata 1,200, 1,300, 1,400. Dia ialah 18%, 20%. Oh. Sama punya panggil apa? Apa rotation apa? Sama punya nama. Oh, sama punya. Okey. Actually sama punya. Okey. So korang clear eh? Kan jadi kalau so saya explain kang meraban ni yang. Sebab amin ada. Okey, inilah rupa dia kembak tu. Ui, berat juga. Bang cari apa bang? Okey. So dah siap dipasang. Cantiklah color dia.
Pakai macam ni boleh ke? Ok, kita try start. Kita tengok ha, macam mana sistem skuter beroperasi. Ha, dengar. Korang dengar tak bunyi apa itu? Okey, apabila autoclutch tu dia berpusing, maka spring tu akan buka. Itulah cerita dia VTEC. Ah, nampak? Korang ada VTEC tak ada? Tak ada kan? So, review yang amat ringkas hari ni daripada Desoya. Allahuakbar. Jangan marah eh. Saya saja je buat-buat korang terhibur kan. Alhamdulillah dah settle. Kejap lagi saya nak bang servis bang eh. Ya bang. Okey, terima kasih. Ha tu filter. Okey, setelah 5000 kilo. Ya. Saya dah pakai, inilah rupa dia. Ya. Ini pun selepas dibersihkan. Ya bang. Kalau tak nak pakai, tukar baru. Ah ya, sikit. Sudah hitam sangat kena ganti lah. Ah, sudah hitam kena ganti. Ah, ini lagi belum lagi. Ah, macam ni terpulang pada korang nak pakai boleh, nak ganti boleh. Ah, ya. Yeah. Lupa pula tadi nak bagi tahu korang. Filter ni jangan suka-suka cabut eh. Ah, jangan lagi jahanam korang punya apa bang? CVT. Yeah, ah, CVT. Melainkan kalau korang dah modify. So, untuk S-Max ni untuk saiz standard macam ni ada brand Can-Am dan juga BMC. Lain main brand saya tak tahu lagi lah, tak jumpa lagi. Jadi macam saya, of course lah saya akan pakai standard balik kan. Mesti diorang ingat saya nak pakai Can-Am kan. Dia minyak hitam setelah hampir 3000 kilo berjalan. Ambil kau color dia. Bukan main pekat likat. Tu dia. Kita tengok dia punya filter. Ada besi apa? Besi tak ada. Jahanam. Wah, saya punya filter sudah rosak. Ayuh, saya pernah kena macam ni dekat Sabah. Ya. Yeah. Dekat Miri. Miri. Awak dah terpasang laju pula alai. Tak ada apa pun, saya nak tunjuk dekat korang. Okey, yang tadi kan dah kemek. Jadi saya pakai oil filter Vesra yang baru. Okey, dah tak ada dah kemek. Saya pun tak tahu what happen, kenapa dia kemek. Teringat kisah silam di Red Borneo dahulu. Kan pernah kena dekat Y15 kan. So, ini dia minyak hitam daripada Raw Oil 540 fully synthetic. Yeah, kita masuk minyak yang baru 1600 ml. Pasal apa? Kita dah tukar oil filter yang baru. Kalau tanpa buka oil filter 1500. Betul bang? Ya bang. Ada marking 1500. So Densoya semakin pandai jadi doktor motor. Alright. Kasih tarik sikit. So okay lah guys, sementara awak nak tuang minyak hitam tu nak dapatkan 1600 ml, saya rasa video saya cukup sampai di sini. Hari yang panjang
video yang panjang. Saya tak tahu bos saya nak edit channel pening ni. Sorry bos. So okay lah, hope korang enjoy this video. Macam biasa, teruskan support saya. Terima kasih kerana support saya. Jangan lupa like, share dan subscribe video-video daripada channel Dan Soya. Also komen dekat bawah kalau ada apa-apa yang korang rasa nak komen. Apa-apa pun, terima kasih. Stay safe, stay at home. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bang, ada race ke? Ada bang. Wah, sekarang sudah pakai MVX, ha? Ya, bang. Walau, weh. Ada race ke? Okay, dah siap. Nanti saya nak balik. Jom.